biasa aja. Cuman dikoreksi. Iya, buat koreksi aja itu. Sit. Look. Hey. Oke. Suka ngelawan. Itu masih ngelawan jadinya. Sedikit. Iya, karena udah biasa kebiasaan gonggong dia aja. Oh. Iya. Hey. Look. Oke, good boy. Ini udah mulai dapat fokusnya kan? Tadi kan nggak mau lihat sama sekali. Iya. Nih. Look. Oke. Good boy. Hey. Look. Oke. Good boy. Sini. Ini. Sini. Tuh, dia kalau... Dia kan ngikutin tuannya. Iya. Hey, sit. Look, oke. Nak pintar loh ngelatih dia, kan? Nih. Nanti saya kasih tahu kenapa dia bisa seperti ini. Sini, hehe. Nah, kalau di kesan jangan pernah samperin pokoknya. Selagi kita megang makanan. Iya, pokoknya kalau lagi ke situ jangan kita samperin, biarin dia yang datang ke kita. Jadi tujuan gua kesini ngajak Bang Sen biar gua mau tuh diumbar gitu loh. Oh, oke. Okay. Kalau diumbar maksudnya itu kan, kalau diumbar dia suka gigit ya. Nah, gua mau ngilangin itu makanya gua panggil Bang Sen. Good boy. Nah, dia lagi anteng kayak gini nih, dikasih makan. Biar dia punya pikiran tuh mah, oh kalau gua santai, gua tenang, gua dikasih makan nih. Tapi kalau dia lagi cek tadi, dia lagi gini nih, jangan pernah koreksi aja. No. Iya. Sentuh. Energi kita harus kuat, tapi koreksinya. No. Aduh, dia kasihan-kasihan gue nggak bakal denger dia. Malahan ngelawan. Makanya kadang-kadang koko bilang bahwa dia dikoreksi tapi ngelawan. Iya. Sit. Look. Oke, okay, good boy. Iya. Dia udah tahu. Iya. Nih. Jadi dia tahu. Look. Good boy. Makasih Kak, good boy. Hey. Lus-lus sih kepalanya. Good boy. Tuh. Udah paham belum kok? Ya, tahu. Udah. Jadi pokoknya Koko harus tegas sama dia aja. Kalau kayak tadi itu jangan ditarik, sentuh aja, datang aja langsung. No. Tegas gitu. Kayak misalnya kita punya anak yang benar-benar lagi bandel banget. Gimana caranya biar dia gak bandel, harus koreksi. Dikasih tau nih pelan-pelan nih kan. No, no. Gak mau. Kan ada anjing atau anak yang kita kasih tau pelan-pelan itu dia dengar. Nah, ini. Kalau saya bawa kamera. Nih, kalau ini dikasih tau bandel nih kali ini. Cuma dia diam aja. Tapi sekarang udah berubah, ya. Halo. Tuh dia langsung sinis tuh. Nih, kalau sinis ntar anjingnya kasih Bang Sen aja ya. Oh ini udah sayang banget ya? Dia udah sayang banget. Oh. Dia berani pegang kalau dia rantai. Oh gitu. Lepas nih naik ke bangku, cium-cium dia tadi pagi, dicium pipinya. Gue langsung ngumpet takut dia. Oh gak apa-apa. Dia nakal. Gak apa-apa tetap mau deh. Nah jadi kalau kayak gitu, Koko harus tegas. Kayak dia lagi naik ke atas meja atau dia lagi main, kita lagi jalan nih atau lagi ada pakai handuk atau ada handuk, pakai daster terus digigit sama dia langsung aja datang. Shhh, no. Pake dia, tangan tapi jangan pakai benda ya? Iya, pakai tangan aja. No. Di leher nih. Kalau enggak, no. Dia lari, dia kabur nih. Karena dia kaget kan. Oh, kenapa nih? Oh, ternyata enggak boleh. Nah, dia kabur. Ambil makanan. Kasih makanan. Good boy. Gitu. Nah. Good boy. Jadi mau diumbar oke aja. Sebenarnya enggak usah diikat-ikat. Ih serius saya nggak bohong beneran. Semua orang yang gue nonton YouTube-nya, semua orang pasti ngomong kayak gitu. Ya kan benar nggak? Kemarin tuh yang kemarin, ini satu indukan sama dia mungkin ya. Cuman warna apa? Yang coklat ya. Yang coklat. Jadi kuncinya gini kok. Karena dia tahu bahwa saya ini dominan daripada dia. Energi saya lebih besar daripada dia. Makanya saya bilang kalau energi Koko juga lebih besar daripada dia, dia bakalan tahu. Kalau dia lagi di rumah mah lepas aja, gak usah diikat. Iya, abisnya dia suka pecicilan, jadi kalau gigi-gigi. Itu mah langsung dikoreksi. Langsung koreksi. Shhh, no. Kalau ada bangsa dia mau. Kalau gak ada, dia gigit loh. Enggak, udah bisa, udah kokonya udah ngerti dia tuh. Udah ngerti ya. Udah. Kayaknya, melihatnya. Terus aja ada dia. Hei, bener-bener loh. Kayak manusia.
Iya benar. Benar gak? Kita harus buangin tai dia udah diam. Pernyataan kayak anak orang kalau ada tai di pantai. Iya, iya, risi. Habis diganti, dibersih, dia diam, dia tidur. Kau ingin bantau loh. Gak apa-apa itu karena dia mungkin di sana bisa biasa lihat mau bapaknya. Gak apa-apa ya boleh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Jelek ngapain tuh? Itu dia mau ambil panci. Hah? Nah kalau gitu dikoreksi aja terus datang. Makanya tadi saya bilang ada makanan panggil datang ke sini. Ada makanan baru kasih good boy. Udah pintar tuh nungguin tuannya kasih minuman lulus-lulus kayak gitu good boy. Jangan jo suruh jangan minum dulu sebelum jangan dikasih dulu jangan dikasih no. Nah, good boy, baru kasih, good boy. Kalau dibawa aja, gak apa-apa. Sambil lulus-lulus. Good boy. Good boy. Tapi dia bandelnya masih kecil, seperti orang. Iya. Makanya sama kayak anak kecil aja, kalau anak kecil setelah didik, gedenya gimana? Kan? Nah. Langsung sentuh. No, gitu. Oh, sama aja kayak. Ya, orang bisa. Coba taruh airnya dulu, coba mainin lagi tuh apa ya pelnya? No. Kasih keluar airnya, kasih keluar dulu, kasih keluar keluarin dulu biar lebih nyaman. Coba. No. Koreksinya begitu. Oh benar-benar. Ya ya. Enggak. Kayak gini aja ya, no. Bini gue yang kan. Enggak. Ya bakalan mau dia. Tuh. Oh enggak apa-apa. Nih. Nih. Jadi gitu aja kalau heh no no langsung gitu jangan nih langsung kesini langsung kayak gitu nih psst, no lah kata orang di tempelnya nih gitu ya. Aja tuh ini dia begitu loh biasanya enggak ada kecicilan kayak jangan diam ya begitu hey good boy udah paham belum kok ya. Udah ya pokoknya kalau dia lagi kayak gitu tegas aja psst, no kasih minumnya sama ya gitu mau lihat yang gede kan di masukin dulu deh. Ini mesti kasih lihat smoking enggak? Hah? Enggak apa-apa nanti mau lihat musuh kan? Enggak maksud saya biasa kan mau panggilin Floki, gitu. Coba turunin Floki. Pakai tali ya. Kokonya request nih pengen lihat Floki katanya. Oke. Okay. Biar ada takut dikit sama anjing. Oke. Di sini anjing tua. Tadinya hari pertama datang dia takut. Oke. Gonggong yang gede, keras nutup. Tandain mesin sih. Mau foto sama dia sih, Dek. Tuh. Nanti dicium, Pak. Tapi dia enggak takut kan? Takut dia. Enggak biasa aja. Biasa aja. Oh, don. Oh, kira mau kencing. Boleh enggak? Oh. Bilang dulu loh. Enggak apa-apa. Oh. Enggak apa-apa.
Halo, Floki. Tos dulu dong, Floki. Tos, Floki. Salam dulu, Floki. Floki. Hei. Mau ngomongnya? Tuh. Ini. Maksud mama gue tuh jangan pakai tangan kiri kan? Oh. Gitu anjing kan orang buat mainan doang. Eh, Floki, iya shit, dia satu tahun satu kali memang gitu dia. Hey Floki shit, Floki sini shit, Fred shit, hey shit dong Floki, Floki hey Fred shit, Floki sini 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 sini, Floki sini, hey shit, hey Fred shit, Fred shit, stay. Sayang dulu dong, sayang dulu sini, hey. Floki sini sayang dulu cepat deh, sini, sini sini sini. Gue lepas nih, sini sini sayang cepat deh, sini sayang. Sayang, cepat, sini, sini, sayang. Oh, good boy. Nih, pura-pura mati nih. Floki, down. Door, 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 door. Floki, door. Hey, Floki, door, door, door. Floki, sit. Floki sini, sini, sini sudah. Pura-pura ini sudah. Sini. Floki, sini, nah sini, Floki sini, nah sini. Good boy, mau liat musuh kan? Good boy. Jadi mau pegang deh. Musuh, sit, lepas aja. Lepas aja, musuh, hey. Musuh, hey, come on. Hey, musuh. Sini, hey. Hey, sit, sit, speak, speak, musuh, in, hey, in, musuh, in, hey, musuh, come on boy, hey, sit, stay, hey, gua rapiin lagi, hey, sit, down, sit. Stand, spin. Hey, musuh, sini, cepat sini. Hey, musuh, sini. Ngeliatin si itu. Hey, musuh, come on boy. Hey, spin. Hey, musuh. Hey, come on boy. Tempat baru soalnya dia harus relax dulu. Hey, come on boy. Musuh, come on. Spin. Hey, hey, musuh. Hey, sini, sini, sini. Hey. Dia udah dikasih daging, makanya begitu. Wih. Down. Sit. No. So, kali kata yang teh. No. Kita nonton di film. Coba bilang oke, okay. coba orang lain yang suruh. Coba kok bilang oke. Oke. Jangan dengerin Bang Sian, mana itu? Hey, look. Oke, okay, boy. Nih, sit. Nih udah bisa sabar, udah bisa hitung. Berapa? Ini. Musuh berapa? 4. Ini. 5. Bisa kali-kali juga, sit. Stay, no. 2 kali 3. Good boy. Down. Stay. Sit. No. Good boy. Hey, musuh. Enggak, come on boy.